ini Pak, diminum dulu. Iya Bu. Bapak kok ketawa-ketawa sendiri? Lagi liatin apa Pak? Ini Bu, Bapak lagi liatin foto masa SMA Bapak sama teman-teman. Bapak jadi keinget masa-masa SMA Bapak dulu. Apalagi pas Bapak bolos sekolah, ketawa-ketawa bareng. Dan ketika dari salah satu kita ada yang jatuh, kita saling tolong. Tapi apa? Yang lebih indah lagi, ketika Bapak berpapasan dengan adik kelas Bapak yang bernama Bintang, yang sekarang telah menjadi istri Bapak. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah sholat? Udah Pak, barusan. Bapak udah sholat? Belum. Ya udah Ki, sholat. Kalian mandi ya? Ya. Ji, Haji Kep, Rizal, gimana kabar kamu Sel? Baik Ji, kamu gimana kabarnya? Ya, beginilah Sel. Yaudah, kita ngobrolnya lanjut nanti, sekalian reuni sama teman-teman SMA ya. Reuni Sel? Iya, ya kalau kamu datangnya nggak malu sih. Insya Allah ya Sel. Terus tempatnya di mana? Di kedai YouTube, tanggal 25 jam 3 sore. Yaudah, lanjut nanti ya. Tanggal 25 jam 3 sore, oke? Bapak udah sholat, Pak? Sudah, Bu. Ibu duduk sini sebentar ya. Bapak pengen ngobrol. Iya, Pak. Gini, Bu. Rencana nanti tanggal 25. Bapak mau ikut kumpul sama teman-teman SMA Bapak. Reuni, Pak. Iya, Bu. Ya, reuni kecil-kecil lah, Bu. Sama teman-teman SMA Bapak. Ada si Rizal, si Popi, sama si Ferry. Iya, Ibu tahu, Pak. Apa sebaiknya Bapak nggak usah datang aja? Baru 3 tahun kemarin, Ibu ikut reuni bersama teman-teman Ibu. Tapi yang ada malah mereka menonjolkan kesuksesannya masing-masing. Apa manfaatnya, Pak, kalau Bapak Ibu datang? Bapak yakin kok sama teman-teman Bapak. Mereka tidak ada seperti itu, Bu. Lagian, apa sih yang mau ditonjolkan? Diriakan. Semua itu kan hanya titipan, Bu. Tapi Ibu... Bapak ingin sekali bersilaturahim sama mereka, Bu. Itu semua kan sudah dianjurkan oleh Rasulullah, di mana beliau memerintahkan bagi semua umat beragama untuk menjaga, menyambung kekerabatan bagi semua umat muslim. Udah, Ki. Bapak bikin itu ya. Iya, Pak. Ini kebun milik siapa ya? Luas banget. Anak-anak Raja Salman mungkin. Wah, ini nih, Fer. Zal, katanya si Haji mau datang ke sini. Udah jam segini belum datang juga. Nggak tahu. Katanya sih dia mau ngusahain buat datang. Cuman nggak masalah juga kan kalau dia nggak datang? Iya sih. Sarapan dulu, Pak. Iya, Bu. Pak, Bapak jadi kumpul sama teman-teman Bapak? Insya Allah jadi, Bu. Nanti Bapak langsung ke sana. Pulang dari pasar. Iya, Pak. Nanti hati-hati ya di jalan. Iya, Bu. Mungkin dia malu kali. Malu? Iya. Malu kenapa emangnya, Zal? Ya, kemarin sih aku ketemu dia di jalan. Terus? Assalamualaikum. Tuh, ada tamu. Siapa tahu si Haji. Oh, assalamualaikum. Iya, coba ya. Ji, nggak usah minum ya? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya teman-teman, saya telat. Soalnya tadi ban motor saya bocor. Nggak apa-apa, tanda aja, Ji. Makasih ya, Fer. Ya, ngomong-ngomong, Kalian sekarang kerja di mana? Kamu, Jar? Ya, kalau aku sih jadi manajer di salah satu perusahaan. Ayah mau di sini, apa mau ikut? Ayah di sini aja lah. Ya udah, bentar ya. Ini kan Kelihatan sih dari penampilan, dari bajunya yang kumul seperti ini, Ben. Kamu sih miskin dipelihara, kambing dipelihara. Oh ya,